Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan menggelar kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan di Gor Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis 5 September 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.000 siswa dari 12 sekolah SD Semampang Prapatan. Kadis KPKP Provinsi DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, di Jakarta kegiatan gemar ikan itu diikuti sebanyak 53.000 siswa se-DKI Jakarta. Menurutnya, gemar ikan itu untuk memberikan pemahaman tentang manfaat mengkonsumsi ikan. Mampang Prapatan ada 1.000, sehingga ini sebagian kecil dari yang ada. Dan kalau kita berbicara Jakarta, alhamdulillah tahun ini kita akan mengadakan kegiatan seperti ini untuk 53.400 orang siswa. Jadi adik-adik bersyukur, adik-adik sudah merupakan bagian dari kegiatan gemar ikan yang ada di Jakarta. Dan adik-adik datang ke sini merupakan perwakilan supaya bisa menyampaikan dengan teman-teman yang lain atau dengan orang tuanya bahwa betapa pentingnya kita mengkonsumsi ikan. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Selatan melaporkan.